Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Art and Game 237 di tutorial. Yeay. Dan di video kali ini saya bakal ngasih kalian tutorial itu ya gimana caranya pasang skin pack ya. Nah, namun ya karena namun selama itu ya karena sekarang ini udah lebaran ya udah Idul Fitri ya. Jadi saya mengucapin selamat hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal faizin wal faizin batin ya. Jadi mohon maaf saya kalau saya ada kesalahan. Entah itu videonya kurang bagus apa ya, mohon maafin lah, maafin aja kita. Nah, mari kita sama-sama kita lupakan kesalahan masa lalu dan saling maafkan. Oke. Okay. Nah, saya juga bakal bagi-bagi skin ya, bagi-bagi skin lagi ya. Jadi skinnya adalah skin ini ya, skin yang saya pakai ini. Saya bakal bagi-bagi kalian. Ya, oke. Okay. Jadi sebelumnya saya udah bagi-bagi sebelumnya tapi ya enggak apa-apa kita bagi-bagi lagi lah ya. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Dan sekaligus saya juga bakal ngasih tahu kalian gimana cara pasangnya gitu. Oke. Okay. Saja kita langsung mulai aja langsung tutorialnya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kalian buka aja file manager ataupun chat archive atau apa aja lah. Pokoknya intinya file manager lah intinya mah gitu ya. Jadi tentang file manager buat ngelol file aja intinya mah gitu. Nah, sini saya menggunakan Zetar G4 di sini. Nah, habis itu kan buka directory slash storage emulator 0 game ya, game. Nah, habis itu tapi atau kan cari aja dulu nih, kalian download dulu ya, tinggal download dulu file ini, file skin packnya. Linknya ada di deskripsi linknya ya, kayak biasa. Dan kalau udah di download, kalian tinggal copy aja ke sini ke directory games. Nah, habis itu kan extract di sini ya, extract. Nah, ini kan ada passwordnya nih ya. Passwordnya apa bang? Nah, passwordnya nih ya. Ini perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan dengan baik-baik, oke? Okay? Perhatikan baik-baik ini passwordnya nih ya. Passwordnya, perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan dengan baik-baik ya, biar nggak salah. Apa ya? Huruf kapital ataupun enggaknya tolong diperhatikan juga karena ini penting sekali. Oke, okay, dan ya, yeah. Oke, okay. Ini dia passwordnya. Oke, okay. Kita coba. Oke, okay, sudah selesai itu ya. Nah, kalau udah, kalian tinggal kan cut di sini, kalian potong, terus kalian buka google.com.mojang, terus ke skin pack. Nah, habis itu pas di sini, ya. Yeah. Kalau udah, ya udah. Habis itu kalian masuk lagi ke Minecraftnya. Oke. Okay. Oke, okay, sih saya sudah berada di Minecraftnya, jadi kan tinggal ya kayak ganti skin aja biasa, pencet profile terus ini atau enggak ya salah sih mau kreator atau kagak serah ya kayak ganti skin biasa aja lah intinya. Nah terus ke sini, nah kalian cari ke owner di sini. Nah ntar kayak geser ke bawah. Nah ini dia askan skin pack, dia skin pack saya di sini kalian bisa. Nah ini ada 5, sini ada skin pack yang ini, ada skin yang dulu, skin versi pertama, skin saya versi pertamanya. Terus ada skin yang versi 2, ada skin yang saya pakai jaket, dan ada skin pecinta alam, dan ya skin ini dia, skin Ramadan ya, cuma segini doang ya, cuma segini doang ya. Kalau kalian mau, kalau kalian mau yang skin yang itu yang spesial Ramadan pastinya skin yang spesial kemerdekaan Indonesia gitu ya, itu kan downloadnya dari situ, jadi emang terpisah ya, langsung aja saya buat terpisah ya kan, sekali saya buat terpisah skinnya. Jadi kalau buat Ramadan ya khusus, buat kemerdekaan yang khusus gitu ya. Ini skinnya khusus dan untuk underwater itu mungkin kapan-kapan aja lah, kapan-kapan akan saya kasih untuk skin underwater yang underwater survival. Kapan-kapan aja lah ya, kapan-kapan. Nanti saya kasih tahu nanti kalau udah saya bagi-bagi. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Oke, dan coba juga untuk follow Instagram saya dan arahkan di 3.3.3 guys. Oke, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.